Nyalain lampu komplek masih manual seperti ini, teman-teman. Nah, dengan alat murah meriah ini, teman-teman gak repot-repot lagi nyalain lampu. Nah, kita menggunakan timer seperti ini rangkaiannya, teman-teman. Selain murah, ini juga gampang merakitnya, teman-teman. Nah, jika bebannya cuma satu lampu, kita bisa langsung. Tapi kalau enggak, kita menggunakan kontaktor sebagai tambahannya, teman-teman, agar timernya awet. Nah, ini udah selesai, kita tinggal setting timernya. Di sini saya coba jam 5 sore sampai jam 6 pagi nyala lampunya, teman-teman, settingannya. Jadi caranya seperti ini. Jadi bagian posisi lampu mau nyala, kita dorong nih, teman-teman, pinnya satu per satu. Nah, sekarang posisinya jam 13 siang, kita cepetin aja, teman-teman, kita manualin sampai jam 5 sore. Nah, kita cepetin lagi ke jam 6 pagi untuk matiin lampunya. Teman-teman bisa coba ini di komplek teman-teman. Mudah-mudahan tahun depan teman-teman diangkat menjadi ketua RT.